keluarga Buana. Maksud kamu? Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya sehat dong. Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam. Karena di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan bahagia, begitupun adegan yang sangat-sangat begitu menegangkan. Karena nantinya di episode nanti malam bakal ada di mana Koko dan Pajar akan kembali rujuk, dan ada di mana si Tangkurak Tiga Iblis alias Kevin, begitupun dengan si Priska yang akan segera mencelakai Junior atau menculik Junior. Tapi tentunya ya guys, hal tersebut bisa dikendalikan atau dihadang nantinya ya guys oleh Pasya ataupun Mas Dewa, begitupun dengan Pajar. Penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Seperti biasa, absen dulu dong penggemar setia BSI, berasal dari daerah mana aja nih guys? Silahkan komentar di kolom komentar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di awal trailernya kita pun disuguhkan adegan di mana lagi-lagi Mas Dewa yang masih saja melarang bahwa Nana untuk dekat-dekat dengan Fajar. Tapi di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana terlihat di situ Tante Merlin yang berbicara kepada Koko, apakah Koko udah siap untuk segera rujuk kembali bersama Fajar. Begitupun Tante Merlin pun menanyakan hal yang sama terhadap Fajar. Wah wah wah, tentunya di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan momen yang sangat begitu bahagia karena Koko pun sudah menerima Fajar kembali untuk segera rujuk. Tentunya bakal ada adegan-adegan yang sangat begitu mengejutkan di episode nanti malam. Nah, di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana terlihat ada semua keluarga Buana yang sedang berkumpul, dan apanya juga terlihat juga di situ ada tiga iblis alias Kevin, begitupun dengan si Priska yang akan merencanakan sesuatu untuk segera menculik Junior dan menyakiti Junior. Karena apanya tiga iblis tersebut pun sudah sangat begitu geram melihat kebahagiaan Mas Dewa, begitupun dengan Nana, ditambah lagi Junior. Tapi di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana di saat Mas Dewa dan Nana sedang keluar, berada di situ pun ada si Kevin yang sedang mengintai ya guys. Apakah si Kevin pun akan berhasil di episode malam ini untuk mengambil Junior dari tangan Nana ataupun Mas Dewa? Dan ditambah lagi ya guys, di situ juga terlihat bahwa ada di mana terlihat ya guys di saat Nana dan Mas Dewa sedang berada di makam, terlihat di situ pun terlihat ada guncangan ya guys. Entah itu hanya sekedar mimpi atau kenyataan ya guys, tapi nampaknya di situ hanya sekedar mimpinya Mas Dewa ataupun Nana saja ya guys. Nah, tentunya di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan momen-momen yang sangat begitu romantis akan diperlihatkan Fajar begitu pun dengan Koko, yang mana seperti yang kita tahu bahwa mereka pun akan segera melakukan resepsi atau pernikahan ulang karena seperti yang kita tahu mereka pun akan rujuk kembali. Wah, tentunya kita pun dibuat tidak sabar ya guys untuk melihat adegan untuk episode nanti malam. Dan tentunya bakal ada adegan romantis antara Fajar begitupun dengan Koko yang akan rujuk kembali. Tapi tentunya di episode malam ini juga kita bakal disuguhkan adegan di mana rencananya si Kevin dan si Alia yang akan segera menculik Junior dari tangannya Nana. Wah, apakah di episode malam ini si Tangkurak Kevin pun akan berhasil menculik Junior kembali dari tangan Nana? Dan tentunya jika itu benar terjadi ya guys, Mas Dewa, Pasya begitupun dengan Fajar pun tidak akan tinggal diam ya guys untuk menghajar si Kevin ataupun mempenjarakan si Tangkurak Kevin. Ya, mudah-mudahan lah ya guys di episode nanti malam kita pun tidak disuguhkan adegan-adegan yang sangat begitu pitangkurakan kembali ya guys di episode nanti malam. Nah, itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin, kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.